Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak bertemu dengan saya, kawan-kawan ya. Mungkin sekitar 1 bulanan. Karena saya kena demam TikTok, mainan TikTok melulu, live TikTok melulu. Jadi maaf sekali. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi sama teman-teman. Kalau kita bermain saling subscribe dengan cepat ataupun dengan santai, semua tetap kita nggak ada ruginya, teman-teman. Pertama, teman-teman kalau saling subscribe ya, itu di komentar, saling bertukar kawan, bertukar subscribe di komentar-komentar. Cepat atau nggak cepat nggak masalah. Kalian dapat view, kalian dapat jam tayang, kalian dapat subscribe. Mungkin besok jam 4 subscribe-nya turun, gak masalah. Tapi kan turunnya 50, naiknya 50. Jadi begini teman-teman, kalian subscribe kali hari ini 100 teman, biasanya baliknya 50. Tapi kan view-nya gak hilang, jam tayang juga gak hilang. Dari situ nanti lama-kelamaan subscribe-nya juga balik sendiri. Pengalaman saya di bulan-bulan kemarin mendapatkan subscribe kan sangat mudah, itu gak nyampe 2 bulan udah 1300 subscribe. Terus yang saya sesali itu, di saat itu saya lupa, saya gak memperdulikan jam tayang. Yang sulit jadinya sekarang di saya itu jam tayang. Ya mungkin kemarin saya cuma fokus sama subscribe saja. Jadi buat teman-teman, kalau bisa saya kasih saran, itu teman-teman cari subscribe plus view plus jam tayang. Jadi subscribe masih belum dapat banyak gak masalah, yang penting jam tayangnya naik. Daripada kalian seperti saya, subscribe-nya banyak, jam tayangnya nggak naik-naik. Lebih susah jam tayang daripada subscribe. Seperti ini teman-teman, jam tayang itu juga ditinjau, nggak subscribe saja. Kalian mungkin selama ini rata-rata fokusnya di subscribe. Subscribe saya nggak naik, tapi nggak pernah memperhatikan jam tayang. Kalian lihat dulu, subscribe kalian misalnya 500 subscribe atau 1000 subscribe, tapi jam tayangnya di bawah 1000. Kesulitan banget kan ya mencari jam tayang. Jadi mulai saat ini teman-teman saya ingatkan, cari subscribe sama view sama jam tayang. Langsung sekalian aja. Begitu subscribe-nya naik 1000, jam tayang udah 2000 atau 3000, teman-teman mudah, enak. Ini saya bicara serius selama pengalaman saya ya. Mungkin saya udah lama lah nggak sharing, 1 bulanan. Karena wifi saya lagi lambat, saya mau sharing dulu di YouTube buat teman-teman, biar teman-teman nggak sampai lupa sama jam tayang sama view-nya. Jadi saling subscribe sambil bertukar view, bertukar jam tayang, nanti hasilnya sangat membahagiakan. Subscribe biarpun sekarang naik besok turun, tapi jam tayangnya naik, sangat bahagia sekali. Kalau kalian udah subscribe-nya turun, jam tayangnya nggak dapet ya, cuma dapetnya view, sangat menyedihkan sekali. Udah susah-susah bertukar, saling kunjung, saling subscribe, ternyata jam tayangnya nggak dapet, viewnya nggak dapet, ya subscribe-nya nggak dapet. Jadi begini teman-teman, yang paling penting itu teman-teman kalau sudah mampir di channel saya atau channelnya teman-teman yang lain, itu usahakan nonton dulu lah 3 menit 4 menit biar dapat jam tayang. Setelah itu sambil komen-komen dan like-like yang sudah berkomentar di bawah video. Setelah itu teman-teman baru mengunjungi teman-teman yang lain lagi dan tonton lagi.
selama 3 menit 4 menit seperti itu. Terus buat teman-teman jangan pilih-pilih untuk saling subscribe itu atau saling kunjung itu, oh ini cewek belok ke cewek saja, oh ini cowok belok ke cowok saja. Ya kita gak usah pilih-pilih, kita samakan lah. Kalian percuma berkunjung ke cowok ini terus tapi subscribe kalian gak naik, ke cewek ini terus ya cewek ini banyak pengunjungnya ini tapi subscribe kalian gak naik, percuma. Jadi kalian fokusnya begini, kalian berkunjung ke sini dulu, nonton dulu 3 menit. Itu di bawah kan masih banyak tuh yang komentar, ada mungkin 10 atau 15 orang. Nah, itu dikunjungi satu persatu. Pasti datang kok. Itu pengalaman saya dulu. Jadi saya enggak pernah pilih-pilih, oh ini yang nonton banyak, saya masuk ke situ saja. Loh, di situ cuma itu juga seperti saya, modalnya modal bacot sama modal abab saja biar dapat subscribe sama dapat view. Kalau menurut saya itu, kita itu di sini kan kepingin jadi YouTuber. Nah, kita itu harus komitmen ataupun percaya diri lah. Tadi menonton video ini kan solusinya sebenarnya sana sini sama saja. Cuma yang tujuan kita itu kita berkunjung ke teman ini, ke teman ini, ke teman ini. Gitu. Nah, seperti itulah. Untuk hari ini segitu saja, saya ingatkan sekali lagi. Jadi kalau saling subscribe itu yang baik, terus usahakan nonton 3 menit sama komentar dan nge-like teman-teman yang sudah komentar yang duluan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.